umur yang panjang dan juga kesehatan, sehingga ilmu mereka bisa bermanfaat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan juga guru saya dan guru kita semua, Al Habib Muhammad Baqir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Yang kita muliakan guru kita Al Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Yang kami hormati para imam dan pengurus Masjid Al Munawar. Yang kami muliakan para pejabat pemerintah, bapak-bapak perwakilan dari TNI dan Polri, dan juga para orang-orang tua yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu bersama dengan para pewaris Nabi, yaitu para alim ulama, yang mana mereka akan memberikan mauidzah hasanah, kalam-kalam hikmah kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan sebuah keberuntungan yang besar yang akan kita dapatkan, sebagaimana Luqmanul Hakim pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunaya alaika bi majalisil ulama wastami kalamal hukama fa innallaha yuhyal maita bi yuhyal haikal bal maita bi nurul hikmah kama yuhyal ardal maita bi wabil matar. Wahai anakku, hadirilah majlisnya para ulama, dengarkanlah nasihat para ahli hikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati dengan hujan yang lebat. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti mauidzah hasanah yang akan disampaikan oleh para guru kita di depan ini. Yang pertama, para jamaah, marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati para alim ulama, para asatiza, para habaib, wa bil khusus pada tamu mulia Bapak Kiai Haji Ubaidillah Ahrar, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain, dan juga sekaligus nurahibu bi kudumikum fi ternate natasharrafu bi kudumikum fi hadzal balad, wa insyaallah kama istama'na fi hadzal makan sanajtami'u fi yaumil qiyamah amama habibil a'dham sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Baqir Ibn Sheikh Abi Bakar bin Salim, panitia yang sudah bekerja keras mengadakan perayaan maulid di malam yang mulia ini, dan tamu-tamu pengurus Masjid Al-Munawar datang dari jauh. Banyak di antara kita mungkin ada yang datang dari luar daerah Ternate. Ketahuilah bahwa perkumpulan kita di tempat ini
adalah perkumpulan yang akan menjadi kesan yang baik di